Dalam rekaman video, bus sumber selamat bernomor polisi B7291UP terguling, menimpa sebuah mobil dan pos polisi di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, tepatnya di desa Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Bis jurusan Yogyakarta-Surabaya ini sebelumnya terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil yang tertimpa tersebut. Seluruh penumpang yang berjumlah 11 orang selamat, begitu juga dengan awak bis. Kecelakaan itu bermula saat bis sumber selamat yang dikemudikan Mugianto, 43 tahun warga Kuadungan Ngawi, melaju kencang dari arah Solo menuju Ngawi. Searah di depannya melaju mobil Ford Everest bernomor polisi AG1305AX mendadak belok ke kanan. Supir bis yang kaget dan terjadi tabrakan sehingga oleng ke kanan terguling menabrak pos lalu lintas Mantingan. Mobil tergencet bodi bis yang terguling. Pengemudi mobil hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan mobil tersebut diduga mengangkut rokok ilegal. Yang bisnya dari barat semua, terus yang mobil Panther itu mau ke barat, mau putar balik, terdorong sama sumber itu. Sama bis? Iya. Terus akhirnya nabrak apa nih, Pak? Apa? Nabrak ke mana? Nabrak ya, dari sampai belakang itu langsung terdorong, nabrak pos itu. Nabrak pos polisi? Iya. Ada korban, Pak? Korban kayaknya nggak ada, yang sopirnya Panther? Panther itu lari, bawa rokok. Yang ilegal itu. Dia mau belok ke kanan, jadi aku dari belakang ini, dia itu meretingnya dada. Jadi saya tidak nutut, mau ke rem itu kan. Nutut ke rem, sampai keras. Remnya sudah jauh, tapi saya tidak nutut. Karena terlalu dekat tadi, Pak? Ya, terlalu dekat. Akhirnya tadi berhentinya gimana? Nabrak apa, Pak? Ya, nabrak pos polisi, sama bis saya terguling. Gitu. Terus, pas waktu saya turun, saya cari sopirnya Panther itu, tidak ada, Pak. Panther itu melarikan diri, apalagi kuatannya itu bawa rokok itu ilegal. Bis sumber selamat kini sudah dievakuasi ke pos polisi beserta mobil yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Sementara muatan mobil yang diduga rokok ilegal dalam penyelidikan Satreskrim Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Andi Ariwibowo melaporkan.